Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua para fans Rangga Ajok dan Haiko Panderpeken? Dimanapun kalian berada, tentunya berjumpa kembali bersama saya, yang dimana saya akan selalu membahas berita terbaru ataupun hubungan terbaru antara Rangga Ajok dan Haiko Panderpeken, yang pastinya semakin seru dan semakin menarik untuk kita saksikan. Namun sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru saja bergabung ataupun yang baru saja menemukan channel ini, alangkah baiknya kalian semua tekan tombol subscribe-nya. Tujuannya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini ya. Kali ini Rangga Ajok ngerasa lebih lelah saat syuting nangis di bulan suci Ramadan. Karena Rangga Ajok disibukkan dengan jadwal syuting sinetron yang padat, meskipun sedang jalani puasa Ramadan tahun 2022. Dan kali ini Rangga Ajok berperan di sinetron Samudra Cinta, mengaku syuting saat Ramadan lebih menguras tenaganya. Dan terlebih dia juga mendapatkan banyak adegan-adegan yang harus memperlihatkan emosi banyak ke penonton, yaitu Rangga Ajok mudah turun. Dan kali ini Rangga Ajok pemeran karakter Samudra di sinetron Samudra Cinta itu mengaku syutingnya jadi lebih menantang saat bulan suci Ramadan. Namun bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, alangkah baiknya kalian semua tekan tombol subscribe-nya ya. Tujuannya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini ya guys. Dan bagi para fans ataupun bagi para emak-emak dimanapun kalian berada, kita doakan saja semoga Rangga Ajok dan Haiko Panderpeken bisa bersatu di dunia nyata ya. Kita doakan saja semoga hubungannya mereka bisa menjadi samawa pasangan fenomenal di tahun 2022 ini ya guys. Gimana sih enggak tenaganya yang biasanya dipakai setiap hari kini terkuras dua kali lipat karena ditambah puasa. Tapi ada hal-hal yang lainnya juga jadi pemicu Rangga Ajok lelah syuting saat puasa. Paling utama karena Rangga Ajok mendapatkan adegan-adegan menguras emosi, terlebih adegan menangis. Saat harus beradegan menangis, bagi Rangga Ajok energinya juga lebih terasa berkurang lagi. Nah, ini dia bikin para emak-emak dibuat kelapak-kelapak nih dengan si abang Ajok tersebut ya. Kali ini emosi yang harus dia keluarin lewat air mata justru bikin dia makin capek dan haus karena skinnya kita sejauh ini berat ya, masih memainkan emosi tersebut. Dan biasanya memainkan emosi haus karena kan energinya banget sampai keringetan. Itu sih ujiannya di saat capek nggak bisa minum, kata si bebang tampan tersebut ya guys. Kali ini ucapan Rangga Ajok seperti dilansir dari YouTube-nya tersebut. Secara medis, ternyata benar loh menangis bisa menguras tenaganya tersebut. Dilansir dari menyebutkan secara fisik ya, menangisnya memang tak terlihat melelahkan tetapi cukup menguras tenaga tersebut. Aduh, bikin para emak-emak dibuat baper-baper aja nih dengan kemesraan ataupun yang memang syutingnya di tahun 2022 untuk memasuki bulan suci Ramadan tersebut ya guys. Kita doakan saja semoga hubungan Rangga Ajok dan Haiko Panderpeken bisa bersatu di dunia nyata ya. Dan jangan lupa juga buat para emak-emak ataupun bagi para fans Haijoper, silahkan tekan tombol subscribe-nya agar terpantau terus video-video Bang Mimin ke para bunda-bunda sahabat pun kalian berada.
Kita doakan saja semoga video ini bermanfaat ataupun merestukan hubungan Rangga Ajob dan Haiko Panerpeken bisa bersatu di dunia nyata. Nah, sekian dan terima kasih. Selamat dan sampai jumpa. Salam dari Bang Mimin buat para bunda-bunda dimanapun kalian berada ya. Silakan tonton video ini sampai habis. Nah guys, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika tidak keberatan, bisa di-like atau di-share ke grup WA kalian. Mungkin itu saja yang bisa Bang Mimin sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mimin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.